Itu. Ha, sedap oh. Okey. Okey, dah tengah hari saya nak balik rumah. Ini dia, nampak tak? Kebun. Part pertama lah saya belajar kat dulu, kat sini lah. Lepas saya tanam cabai dulu. Lepas tu timun, lepas tu apa nama, petola. Ini sekarang kebun bendi dengan terung. Okey lah, saya nak balik rumah. Okey, perjalanan pulang ke rumah. Jap. Macam ada benda nak ambil. Jap. Okay, hari ni saya nak tengok cara cendawan sebab hujan. Cendawan bagai, dia dah kecut. Kita tengok belah sana. Ada ke hidup? Cendawan bagai, sedap oh. Suka gila, nak tunggu musim hujan cendawan tumbuh. Dia dekat kawasan bagah, ada bagah EFB, empty fruit bunch. Oh, bahasa orang belajar tak ada. Cairan cendawan diteruskan. Wah, nampak macam ada je tu. Yes. Wah, ini cendawan apa? Macam lain je aku tengok. Betul ke cendawan ni? Pasal macam lagu lain. Sekejap ni macam tak berani nak ambil. Saya mulut berbuih mampu eh. Memang favourite akulah cendawan ni, buat masak lada. Ya Allah, sedapnya. Ni sebenarnya boleh makan ni. Ha, ni sedap ni. Dia kenyal-kenyal. Inilah kehidupan orang kampung. Ini yang tadi ke? Aku pun dah penuh. Ini dia cendawan. Cendawan dia. Tapi dia dah besar. Ni sedap ni. Tapi dia dah besar. Dia kena ambil waktu dia dalam kuncup. Dia tak kembang lagi. Ni sedap. Ini buat goreng. Ya Allah, sebuah nama sedapnya. Itu. Ha, sedap oh. Tak ada rezeki macam mana. Okey. Lagi ambil salam cendawan ni. Bukan boleh lagi. Okey. Tengah hari dah nak balik rumah. Tak ada rezeki. Kita try hari lain pula. Kalau ada lah. Okay. Dia buat masak lada memang sedap. Dan cendawan goreng Memang bulu minat gila. Sebab hanya dijumpai dekat bagas EFB, Empty Fruit Bunch. So nak buat macam mana? Tak ada rezeki. Okay lah, itu saja untuk video kali ini. Adventure ya. Jalan-jalan di kebun sawit. Okay. Okeylah, bye. Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe, like, share dan jangan lupa komen. Okey, jumpa lagi di lain video. Bye bye.